Dalam memperingati Hari Bakti ke-70 Imigrasi, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli meminta jajaran Ditjen Imigrasi menjadi yang terbaik dan bekerja profesional dalam melayani masyarakat. Karenanya sikap profesionalitas dan semangat juang dalam memajukan Indonesia perlu ditumbuhkan guna menjaga integritas dan meningkatkan kinerja Ditjen Imigrasi. Kementerian Hukum dan HAM menggelar upacara pamungkas dari perayaan Hari Bakti ke-70 Imigrasi di lapangan kantor Kemenkumham Jakarta. Upacara ini dipimpin langsung Menkumham Yasona Lauli selaku Inspektur Upacara. Upacara ini berlangsung saat hujan turun membasahi lapangan kantor Kemenkumham Jakarta. Namun demikian, kondisi ini tak mengurungkan para pegawai Ditjen Imigrasi untuk tetap melaksanakan upacara. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengapresiasi tekad jajarannya dalam menyukseskan perayaan Hari Bakti ke-70 Imigrasi. Ia juga mengingatkan agar jajaran Ditjen Imigrasi menjadi yang terbaik dan bekerja profesional dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Tapi apa yang kita lihat selama ini, Direktorat Jenderal Imigrasi telah betul-betul berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan publiknya. Ada 21 unit kerja keimigrasian, imigrasi yang meraih predikat WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Dan ada 3 WBPM. Ini menunjukkan bahwa upaya keras dari jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan publiknya dan melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publiknya. Saya kira ini suatu lompatan yang terus harus dicapai lebih baik lagi pada kedepannya. Sebelumnya, sebagai bagian dari kegiatan Hari Bakti ke-70 Imigrasi, Dirjen Imigrasi Roni Sompi beserta jajaran melaksanakan kegiatan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kegiatan ini dilaksanakan dalam memberikan penghormatan dan mengenang jasa para pahlawan dan tokoh imigrasi di masa lalu yang telah berjuang bagi kemajuan Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan seluruh jajaran kantor imigrasi dapat meneladani semangat juang para pahlawan dalam memajukan Indonesia di masa sekarang. Sesuai dengan tema Hari Bakti Imigrasi yang ke-70 di tahun 2020 ini adalah SDM unggul, imigrasi pasti maju. Maka pesan saya kepada kawan-kawan di seluruh tanah air juga di perwakilan negara sahabat di mana mereka bertugas, mari kita memberikan bakti kita kepada nusa dan bangsa ini melalui pemberian pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang maksimal, yang berintegritas, sehingga masyarakat melihat bahwa imigrasi memiliki kredibilitas di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik pelayanan keimigrasian maupun pengawasan keimigrasian yang berujung kepada tindakan administrasi keimigrasian, juga tindakan penyidikan sampai ke pengadilan. Kegiatan Hari Bakti Imigrasi tahun ini mengambil tema SDM Unggul, Imigrasi Pasti Maju. Tema ini selaras dengan komitmen Presiden Joko Widodo yang menginginkan SDM Indonesia harus unggul. Di Hari Bakti Imigrasi ini, Ditjen Imigrasi berkomitmen agar fungsi pelayanan dan pengawasan terus diperkuat guna mewujudkan integritas dan kinerja jajaran imigrasi di tanah air. Tim Liputan, Berita 1.